Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali washabi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, salah satu dari keutamaan Ramadan adalah dari mimpinya Thalhah bin Ubaidillah dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Abu Salamah, dan hadis ini sahih, di mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua pemuka Bani Qoda'ah yang masuk Islam, dan mereka bergairah sekali dalam menyambut Islam, sama-sama menyambut panggilan untuk berdakwah dengan harta mereka, dengan melaksanakan panggilan-panggilan jihad, sehingga satu saat datanglah panggilan jihad kepada mereka berdua. Mereka pun berangkat keduanya untuk melaksanakan jihad, dan salah satu di antara mereka gugur sebagai syahid, dan yang satunya lagi selamat dengan kemenangan jihad tersebut. Nah, sahabat yang tadinya masih hidup setahun kemudian meninggal karena sakit. Nah, pada suatu malam Thalhah bin Ubaidillah bermimpi bertemu kedua sahabat ini di pintu surga, dan sangat terkejut sekali Abdullah bin Ubaidillah mendengar panggilan dari dalam. Ternyata yang dipanggil untuk masuk surga duluan adalah sahabat yang terakhir tadi yang meninggal karena sakit setahun kemudian dari sahabat yang meninggal karena syahid tadi. Untuk Ubaidillah tidak dipanggil karena belum waktunya. Dan keesokan harinya Thalhah bin Ubaidillah bercerita kepada para sahabat, dan para sahabat tidak mempercayai begitu saja mimpi ini, sampai mimpi ini terdengar desas-desusnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Thalhah bin Ubaidillah, dan Thalhah bin Ubaidillah menceritakan mimpinya tersebut. Kemudian Rasulullah membenarkan mimpi tersebut dan memberikan pernyataan kepada sahabat, kenapa sahabat yang justru meninggalnya belakangan malah dipanggil masuk surganya terlebih dahulu. Kenapa? Karena sahabat yang terakhir meninggal tadi sempat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan Rasulullah menjelaskan bahwa ibadahnya di bulan suci Ramadan membuat jarak ribuan tahun dari sahabat yang tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan. Untuk itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk kita beramal, karena amal di bulan Ramadan ini jaraknya bisa beribu-ribu tahun dari orang yang tidak mendapatkan bulan suci Ramadan. Aquli qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.